mau videoin ini Panther pakai LED 2 sisi. Makanya kita sering bilang jangan pakai LED 2 sisi buat lampu utama. Kenapa? Karena sinarnya buyar, apalagi dia ngandel reflektor ini. Buyar banget tuh ya. Kalau Philips punya, kita pernah lihat tuh bagus. Tuh, nggak ada cut-off-nya sama sekali. Ya. Tuh. Ini low beam, ini high beam. Ya, nggak ada cut-off sama sekali. Low beam-nya aja tinggi. Ya, sinarnya. Balik, Dandra. Balik. Nah, kita ini X-Trail nih. X-Trail pakai Pro-G yang 3.0, full metal casting, quartz. Tuh. Sinarnya kan rata. Tuh, high beam-nya. Ya, jadi solusi terbaiknya adalah kalau halogen H4 pakai yang autoplus LED Pro-G kalau mau plug and play. Tapi kalau mau yang lebih bagus yang custom 3.0 full metal. Om lihat enggak tuh sinarnya ya? Ya kan? Benar enggak? Terserah, tapi itu selera Om. Kalau Om sering keluar kota, sering keluar malam, pakai ini lebih enak. Tapi kalau cuma buat harian, enggak sering keluar kota, pakai Mini Pro-G cukup. Terserah sih. Ya. Jadi kita buka Vivo sesuai kebutuhan sama sesuai budget. Nah ini juga Savitrax. Kalau Savitrax kan udah dapat proyektor yang 3.0. Jadi cuma ganti HID yang kualitas terbaik sama fog lampnya ganti LED yang 3 warna. Sesuai kebutuhan sama sesuai budget. Ya, thank you semua, thank you. Semoga video ini bisa membantu. Indonesia itu luas. Kita 270 juta jiwa warga Indonesia. Nggak mungkin kita semua makan semua market yang ada di Indonesia, nggak mungkin. Dengan video ini beli aja di toko-toko lokal atau workshop lokal. Misalnya tinggal di Semarang, beli di Semarang. Di Surabaya, beli di Surabaya. Di Bandung, beli di Bandung. Nggak masalah. Gitu. Kita nggak bisa serakah ngambil semua market seluruh Indonesia, itu nggak mungkin. Ya, kita harus jadi berkah bagi-bagi rezeki sama pemain lokal di daerah. Maksud kita gitu, ya, thank you. Tapi kalau mau beli barang dari kita silakan, kita bisa kirim. Gitu. Cuman kan kadang yang repot itu pemasangan sama garansinya. Ya, kirim bolak-balik harus ngecek kalau ada yang mati atau rusak. Thank you semua, makasih.